Saudara, saat ini saya sedang berada di tepi kolam penangkaran buaya di Desa Kebon 9, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyaksikan langsung proses evakuasi buaya-buaya yang ada di sini yang jumlahnya lebih kurang 20 ekor, bahkan mungkin sampai 30 ekor. Seperti apa serunya evakuasi ini dan penangkapan ini? Mari kita saksikan bersama. Saudara, saat ini sedang dilakukan evakuasi satu ekor buaya hasil penangkapan hari pertama. Ukurannya cukup besar. Saat ini jam saya sudah menunjukkan jam 13.35 waktu Indonesia bagian barat. Proses evakuasi ini ditonton oleh banyak masyarakat, tetapi mereka tidak bisa masuk karena dipagar. Ya, masyarakat berbondong-bondong untuk melihat. Begitu besarnya ukuran buaya ini sehingga tidak bisa ditarik oleh tenaga manusia, harus dengan menggunakan tenaga mesin. Pas keluar tuh lah, syuting lah bu. Pas keluar dari pintu tuh lah, bagus ya. Nah, ya. Nah, cek lah, cek lah. Sabar, sabar, sabar. Lurusin, lurusin. Udah lepas. Kotak. Hop. Hop.
Duduk sini. Duduk di buaya. Abang duduk situ. Ini ya. Megang ah. Wois. Ini rasanya megang kulit buaya. Saudara, saat ini saya di atas punggung buaya. Besar sekali. Ini pertama dalam hidup saya ini. Pertama dalam hidup saya. Saya ini di atas punggung buaya besar sekali. Ini kira-kira berapa meter ini? 4 meter lebih. 4 meter lebih. Beratnya berapa ini? 400. Wih, hampir setengah pikul. Setengah pikul. Ih, main-main. Asmi. Iya. Oke. Lanjut ya. Gimana ya rasanya agak. Ini baru di lapang masih. Ya, terlambat nih. Iya. Bagus. Tidak ada kata ya, terlambat dari sini, Bu. Ya. Tidak ada kata terlambat. Ya, ini mulai dari ekor. Kandang yang disiapkan pun tidak muat mengingat ukurannya begitu besar. Tidak muat. Kecil bapaknya. Langsung dipaku. Mulut sudah aman nih, Om. Mulut salah. Pasang, tambah satu lagi papasnya. Hebat ya.
Ibu nilai, ibu warga sini ya bu ya. Oh ya. Bu ini kan penangkarannya kan buaya-buayanya mau dievakuasi nih bu. Tanggapan ibu gimana nih bu? Ya sebagai kami masyarakat ini tentunya bahagia sekali pak ya. Karena selama ini meresahkan masyarakat, jadi kami bisa lega begitu. Buaya bisa tertangkap, ya maunya semuanya bisa tertangkap lah pak. Karena masih berkeliaran. Iya. Meresahkan, ya utama kan anak-anak sering main-main di sungai. Sungai, iya. Ya orang-orang sering kadang-kadang mancing, kan tidak sadar, tahu-tahu ada buaya. Iya. Jadi maunya masyarakat. Selama ini masyarakat sudah pernah melapor nggak ke kades, ke aparat bahwa ini udah buayanya udah lepas gitu, ada? Ya sudah. Udah. Ini bu, kalau penangkaran ini sendiri sudah lama bu ya di sini ya? Oh penangkaran sudah lama pak. Sudah lama. Sudah tahunan. Puluhan tahun mungkin ada bu ya. Tapi selama kemarin awal-awal nggak pernah meresahkan bu ya? Nggak pernah meresahkan. Akhir-akhir ini aja bu ya. Mungkin ada perawat aja yang meresahkan. Bu, ini jadi tontonan ini. Merasa terhibur atau bagaimana? Di samping senang mungkin? Ya, ada terasa juga terhibur, ada juga rasa ya bagaimana gitu pak. Iya. Juga benda pasti ada rasa takut juga ada. Oh gitu, takut karena udah diikat, udah takut lagi. Ya iyalah. Tapi anak-anak nanti jangan sampai ke dekat kolam ya. Iya, pak. Oke, ada lagi yang mau ngomong? Jadi tas. Ya, para wartawan yang ikut serta mengevakuasi buaya nampaknya udah juga kelaparan ini lagi makan. Para jurnalis-jurnalis buaya. Ini jurnalis buaya. Ini juga tim BKSDA juga sedang istirahat dan makan, capek ini. Luar biasa mereka. Terkuras energinya. Makan yang banyak, Pak. Luar biasa dan biasa di luar. Iya. Kalau lihat dari posturnya enggak nyangka ini mereka ini jago nangkap buaya.